Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan Bapak Ibu jemaah salat Maghrib dan Aisyah yang telah menyempatkan waktu menuntut ilmu, insyaAllah ikhlas karena Allah, mudah-mudahan menjadikan pembela kita di hari kiamat nantinya, insyaAllah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selayaknya kita menyambung pelajaran kita tentang fadilah surat-surat dalam Al-Quran. Tapi berhubung hari ini kita baru saja memasuki bulan Rajab, maka saya fikir ada baiknya kita menyelagi dulu dengan pembicaraan seputar fadilah bulan Rajab. Dan berdasarkan kesepakatan, berdasarkan ru'yah hilal, Rajab itu jatuh pada hari ini, dan ini sudah kita lewati satu Rajab. Dan tentunya kita tahu menjelang Rajab begitu banyak motivasi-motivasi yang masuk melalui WA, Facebook, dengan berbagai macam ragam bahasa. Dan malam ini kita akan lihat semampu kita meneliti melalui kitab-kitab dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bulan Rajab, amalan-amalan yang dilakukan di dalamnya, apakah berdasarkan keterangan yang sahih dari Nabi atau hanya karangan atau khilafiyah. Kita lihat nantinya. Dan sebelum saya melanjutkan, mohon mendengarkan setiap pembahasan dengan hati yang nyaman, tenang. Jangan ada unsur kebencian dan jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Karena ini begitu banyak silang pendapat masalah ini. Hanya orang-orang yang bijaksana dan berilmu yang mendengarkan lebih dahulu kemudian menimbang-nimbang. Nah, rata-rata yang sudah berumur 40 tahun ke atas biasanya lebih bijaksana, Bapak. Kalau sudah berumur 40 tahun ke atas tidak bijaksana juga, biasanya sampai tua pun tidak bijaksana lagi. Baik, yang pertama di antara fadilah bulan Rajab yang tidak ada khilafiyahnya adalah Rajab itu termasuk bulan yang haram. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatash-shuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum zalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah berkata, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah isna asyara syahran, ada 12 bulan. Jadi yang menciptakan 12 bulan itu Allah. Cuma Allah tidak memberi nama 12 bulan itu.
Tapi peredaran bulan menunjukkan dalam setahun ada 12 bulan, dan itu dilihat dari peredaran bulan mengecil, hilal, kembali sempurna. Nah, nama-nama yang kita sering dengarkan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, itu sambungan dari nama-nama yang telah dipakai oleh bangsa Arab terdahulu. Dan itu, saya lupa tepatnya tahun berapa, baru, karena dulu nama macam-macam, Pak. Nama bulan di dalam bangsa Arab jahiliyah macam-macam, tapi mereka hitungnya tetap 12. Dan akhirnya dibuatlah sebuah konsensi, kesepakatan bulan, nama-nama bulan. Dan setelah rapat besar di antara kabilah-kabilah Arab itu, nama-nama sudah ditentukan, tapi mereka pun tidak tahu mana duluan yang diambil sebagai bulan pertama. Jadi nama sudah ditentukan, misal Muharram, Safar, tapi waktu itu belum tahu mana yang dijadikan nama bulan pertama, apakah Muharram ataukah ini, belum tahu. Sampai ada ahli sejarah yang mengatakan Umar bin Khattab yang mengusulkan untuk menentukan dimulai dari Muharram, barulah kemudian disetujui dan kemudian dimulailah hitungannya dari Muharram. Jadi Allah ciptakan 12 bulan tapi tidak menentukan nama-namanya. Nama itu terambil dari kebiasaan dari penyebutan oleh orang-orang Arab. Tapi Allah mengatakan di sini bahwa di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Dan ini baru ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan terjemahnya, Bapak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan, kata Rasulullah. As-sana isna asyara syahran minha arba'atun hurum. Dan 3 bulannya adalah bulan yang haram. Salasatu mutawaliyat, 3 bulannya berturut-turut. Jadi 4 bulan yang haram, 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Wa Rajab mudhar. Nah, sedangkan Rajab terpisah dari yang 3 bulan tadi, disebut Rajab mudhar. Allazi baina Jumadi, Jumada wa Sya'ban. Terletak di antara Jumadi dan Sya'ban. Rajab mudhar dinamakan Rajab mudhar. Itu dalam sejarah disebutkan bahwa karena dahulu ada dua suku, yaitu Bani Mudhar dan Bani Rabi'ah, yang masing-masing suku tersebut sangat memuliakan bulan Hijriah. Kaum Rabi'ah sangat memuliakan Ramadhan, sedangkan kaum Mudhar sangat cinta kepada bulan Rajab, sehingga Rajab menjadi bulan yang sangat dimuliakan oleh kaum ini. Karena itulah orang-orang dahulu menyebutkan Rajab Mudhar. Jadi seakan-akan bulan Rajab teringatnya ke suku fulan, disebutlah Rajab Mudhar, padahal yang dimaksud adalah bulan Rajab. Bahasa Mudhar sekarang tentunya tidak terpakai lagi karena suku itu pun telah tiada. Jawab mereka Allah SWT, kenapa dinamakan bulan haram? Para ulama sepakat mengatakan bahwa ada dua faktor utama. Yang pertama, bulan tersebut, bulan yang 4 ini termasuk Rajab di dalamnya, dinamakan haram karena diharamkan terjadinya pembunuhan. Diharamkan terjadinya pembunuhan, atau lebih tepatnya diharamkan untuk berperang, al-qital, kata Rasulullah. Jadi berdosa lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Orang yang melakukan pembunuhan, peperangan di bulan-bulan 4 ini menyebabkan dosanya lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Makanya Rasulullah selalu menunda untuk tidak sampai terjadi peperangan di bulan-bulan Muharram. Jadi oleh karena itu, mohon ikuti Nabi SAW. Asal sudah masuk bulan Rajab, tolong jangan berperang, Bapak Ibu. Ini kita lihat di WA, Masya Allah, berperang luar biasa. Luar biasa. Jadi ada yang sudah sampai pada level tingkat tinggi.
sudah mencaci maki. Jadi mohon jangan berperang dalam bulan Rajab, karena Nabi juga melarang berperang dalam bulan Rajab. Yang kedua, dinamakan bulan Rajab itu bulan yang haram, karena di dalamnya dasarkan petunjuk Nabi juga haram, atau hendaknya betul-betul menjaga diri agar tidak jatuh ke dalam maksiat. Jangan lakukan perbuatan haram. Yang sudah terjerumus ke dalam riba, bayarkan kreditnya, tapi jangan ambil lagi setelah selesai itu. Kalau tahun depan masih juga melakukan hal yang sama, berarti sengaja dalam bulan-bulan haram pun kita melakukan perbuatan haram. Ibnu Abbas mengingatkan bahawa, ini dalam kitab Lata'if Al-Ma'arif, dikutip perkataan sepupu Nabi, Ibnu Abbas berkata, Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut, dosanya akan lebih besar, dan amalan saleh yang dilakukan di dalamnya menuai pahala yang lebih banyak. Jadi kalau melakukan maksiat dalam bulan Rajab ini, berdasarkan keterangan Ibnu Abbas, kita tahu Ibnu Abbas orang yang diizinkan oleh Nabi, didoakan oleh Nabi untuk mengetahui banyak tentang isi Al-Quran. Dan beliau mengatakan, hati-hati bermaksiat di dalam bulan Rajab, dosa di dalamnya bisa dihitung 2 kali lipat, karena ini bulan-bulan yang haram. Jadi makanya usahakan jangan caci maki mulai dari hari ini sebenarnya. Nanti setelah Rajab, apakah kita sambung lagi caci maki kita? Jangan, Pak. Kalau bisa jangan. Para ulama berselisih pendapat di antara 4 bulan itu mana yang lebih utama. Karena ini khilafiyah, makanya para ulama pun tidak sepakat untuk menentukan mana yang lebih utama di antara 4 bulan yang haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram atau Rajab. Sebahagian ulama Syafi'i memuliakan bahawa Rajab lebih utama dibanding yang lain. Tapi Imam Nawawi dan sebahagian ulama Syafi'i yang lain malah melemahkan pendapat ini. Ada yang mengatakan Muharramlah yang lebih utama. Jadi ini khilafiyah Bapak Ibu maka Allah, tidak perlu diperdebatkan panjang, karena ini toh hanya sebahagian hasil daripada ijtihad para ulama. Tidak ada keterangan-keterangan khusus memuliakan 1 bulan di antara 4 bulan tersebut. Rajab itu dinamakan Rajabun dalam keterangan para ulama karena bermakna kemuliaan. Jadi li ta'zim, bahasa Rajab sendiri bermakna ta'zim, iaitu artinya kemuliaan. Maka dari zaman jahiliyah Rajab ini memang dimuliakan, dan itu bersambung dengan keterangan dari Nabi SAW tentang kemuliaan bulan Rajab. Sekaligus Allah juga mengagungkan 4 bulan ini, termasuklah Rajab di dalamnya. Dan saking mulianya bulan Rajab, di sisi orang-orang jahiliyah, mereka bukan hanya menghentikan peperangan, bahkan mereka pun memiliki ritual sembelihan. Jadi menghentikan peperangan tapi mulai menyembelih-nyembelih. Ini di kalangan orang jahiliyah. Lalu mereka memberi makan keluarga dan orang-orang sekitarnya, mengharapkan kemuliaan dari bulan Rajab. Orang-orang jahiliyah menyebut sembelihan mereka dengan Ar-Rajabiyah. Jadi diambil nama bulannya, mereka menyembelih lalu menyebut dengan nama Ar-Rajabiyah, atau kadang-kadang mereka menyebutnya Al-Atir. Jadi dari dulu memang ini sudah dimuliakan. Jadi ini sekilas tentang bulan Rajab itu memang bulan mulia, mulia di sisi Allah dan mulia di sisi kita insyaAllah. Jadi tidak ada keraguan pada kemuliaannya. Nah sekarang yang timbul masalah adalah amalan-amalan yang dilakukan di dalam bulan Rajab. Kalau tadi tidak ada khilafiyah, Rajab itu bulan mulia, kita sudah mulai memasuki bulan mulia, dan ini sudah mulai bau-bau Ramadan.
Tapi masalah amalan dalam bulan Rajab, para ulama tidak sepakat untuk memuliakan amalan-amalan tertentu. Mereka lebih sepakat, dan berdasarkan keterangan dari hadis-hadis Nabi, lebih sepakat di waktu membicarakan tentang Syaban. Itu lebih banyak kesepakatannya, Bapak Ibu. Tapi masalah Rajab, itu berbagai macam model pendapat keluar. Dan ini yang mungkin perlu kita luruskan, agar orang tidak saling membenci karena mendengarkan sahabatnya mengeluarkan yang mungkin benar ada di dalam pandangan para ulama tertentu. Mungkin mereka tidak berbohong, tapi mungkin kita anggap berbohong. Jadi kita lihat amalan-amalan yang memang banyak khilaf di antara para ulama. Tapi sebelum kita membicarakan itu, Bapak Ibu Maka Allah, ada amalan-amalan yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya tidak ada alat hujah yang kuat untuk melakukan amalan tersebut. Di antaranya amalan-amalan dalam bulan Rajab yang kalau mau jujur tidak ditemukan hadis penguat. Kalaupun ada hadis, maka hadisnya dipastikan tidak sampai derajat hasan dan sahih. Jangankan sampai pada derajat sahih, hasan pun tidak sampai. Jadi bermain antara dhaif dan maudhu', antara dhaif dan palsu. Nah, kebiasaan amalan tersebut ini yang kita dapatkan dari keterangan-keterangan orang-orang yang saleh, yaitu mengadakan salat khusus pada malam pertama bulan Rajab. Ini tidak ada hujah mengatakan itu. Kemudian mengadakan salat khusus pada malam Jumaat minggu pertama bulan Rajab, juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian salat khusus pada nisfu Rajab, itu tidak ada. Kemudian salat khusus pada malam 27 Rajab, karena dianggap malam Isra' Mi'raj. Padahal kalau kita baca kitab, para ulama pun khilafiyah, tidak sepakat mengatakan Isra' Mi'raj itu terjadi 27 Rajab. Tidak sepakat. Sebahagian mengatakan 25 Rajab, sebahagian yang lain mengatakan di bulan Ramadan. Jadi tidak sepakat. Tapi mungkin sebagaimana halnya Nuzulul Quran diperingati di salah satu pendapat, di Indonesia diperingati Nuzulul Quran 17 Ramadhan. Itu salah satu pendapat, yaitu di saat bertemunya dua kelompok besar dalam Perang Badar, Allah menurunkan Al-Quran dan itu diyakini jatuhnya 17 Ramadhan. Tapi juga tidak sepakat tentang Nuzulul Quran. Ada yang mengatakan di malam Lailatul Qadar, ada yang mengatakan di malam yang lain. Tidak sepakat. Cuma kebetulan di Indonesia sudah duluan masyhur yang satu pendapat itu, 17 Ramadhan. Ya, tidak bermasalah lah. Artinya selama masih ada tempat pijakan berdiri. Ya. Nah, begitu juga dengan malam Isra Mi'raj. Tidak sepakat. Para ulama mengatakan 27 Rajab. Cuma kita sudah masyhur dengan 27 Rajab. Jaga tidak bisa disebutkan bermasalah karena mengikuti salah satu pendapat yang ada. Cuma kalau salat di malam 27 Rajab ini belum bisa dijadikan hujah yang kuat. Kalau salatnya bukan ijtihad tentang malam Isra' Mi'rajnya, salat khusus di malam Isra' Mi'raj itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian puasa khusus pada hari Kamis minggu pertama bulan Rajab. Kemudian puasa khusus puasa pada awal, pertengahan dan akhir bulan Rajab. Jadi dikhususkan di awal, di tengah dan akhir bulan Rajab. Kemudian mengeluarkan zakat khusus pada bulan Rajab. Kemudian umrah khusus di bulan Rajab. Artinya sengaja umrah menunggu-nunggu bulan Rajab dengan keyakinan bahwa umrah lebih utama kalau dilakukan di bulan Rajab. Ini juga tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Kemudian selain daripada itu, nanti ada yang namanya solat raghaib, ada selanjutnya macam-macam kejadian. Ini semua perkara ini sebaiknya perlu diperkuat dengan dalil.
atau paling kurang ada perkataan ulama-ulama mu'tabar yang bisa kita jadikan sandaran. Kalau tidak ditemukan, hanya mendapatkan satu dua kabar, sebaiknya tidak dilakukan, Bapak Ibu. Sebaiknya tidak dilakukan. Tapi ini bukan bermakna bahwa menutup semua ibadah, tidak. Jadi bahasa-bahasa tadi lebih kepada seakan-akan meyakini ada hari dan malam tertentu dalam bulan Rajab untuk melakukan amalan-amalan tertentu. Jadi bukan bermakna haram untuk beribadah di setiap harinya, tidak, tidak begitu maksudnya. Tapi lebih kepada keyakinan meyakini hari-hari dan malam-malam tertentu. Nah, kemudian yang paling banyak diperselisihkan adalah puasa. Nah, salah satu amalan yang paling kuat disuruh dalam bulan-bulan haram adalah puasa. Jadi puasa ini termasuk amalan. Cuma para ulama kemudian berbeda pendapat tentang apakah puasa itu hukumnya sunnah dalam bulan Ramadhan, dalam bulan Rajab, artinya puasa sunnah Rajab khusus, atau bahkan menjadi makruh. Nah, mari kita lihat pandangan para ulama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita dengarkan pandangan para ulama mazhab masalah ini, ada satu hadis yang dijadikan sebagai sandaran utama bahwa puasa dalam bulan-bulan Muharram, dalam bulan-bulan haram itu memang ada keumuman di dalamnya. Hadis riwayat Abu Daud, dan para ahlul hadis mengatakan riwayatnya siqah, para perawinya siqah, ahlul ibadah, orang yang sabit, hafalannya kuat. Hadis ini hadis panjang. Saya ceritakan dengan singkat bunyi hadis ini, Bapak Ibu maka Allah, bahwa ada seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berpisah dengan Rasulullah sampai setahun, dan setelah itu beliau datang lagi kepada Rasulullah dalam keadaan telah beruban dan keadaan tubuhnya lemah. Ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah kau mengenaliku?" Rasulullah menjawab, "Siapakah engkau?" Lalu dia menjawab, "Aku orang Bahili yang mendatangimu pada tahun pertama." Beliau bertanya, "Apa yang membuat tubuhmu berubah?" Maksudnya engkau telah beruban, tubuhmu terasa lebih tua, fisikmu. "Sungguh dahulu engkau terlihat lebih baik," kata Rasulullah. Ia menjawab, "Aku tidak memakan suatu makanan kecuali pada malam hari sejak aku berpisah denganmu." Lalu Rasulullah bersabda, "Mengapa engkau menyiksa dirimu seperti itu?" Kemudian beliau melanjutkan, "Berpuasalah cukup pada bulan yang sabar." Bulan sabar itu maksudnya berpuasalah pada bulan Ramadan. "Dan engkau boleh, dan engkau wajib berpuasa sehari dalam setiap, dalam sebulan itu setiap harinya engkau puasa," kata Rasulullah. Lalu beliau, si laki-laki ini berkata, "Tambahkan untukku ya Rasulullah, aku masih kuat," maksudnya selain Ramadan aku masih kuat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, "Berpuasalah dua hari," artinya engkau boleh puasa, pilihlah dua hari setelah Ramadan. Lalu dia berkata, "Tambahkan untukku ya Rasulullah." Rasulullah kembali berkata, "Berpuasalah tiga hari." Dia masih berkata, "Tambahkan untukku ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Berpuasalah di bulan-bulan yang haram." Gaya bahasa Nabi, berpuasalah di bulan-bulan yang haram, sum minal haram. Lalu Nabi berkata, "Watruk," setelah engkau puasa sehari di bulan haram, tinggalkanlah. "Sum minal hurum, watruk," puasalah lagi satu hari berikutnya, tinggalkanlah. Kemudian sum, watruk. Rasulullah mengulang tiga kali, puasa, kemudian tinggalkanlah. Jadi maksudnya, para ulama mengatakan ini kecenderungan Nabi SAW memang menyuruh berpuasa di bulan-bulan haram, termasuklah bulan Rajab. Cuma gaya bahasa Nabi menyebutkan puasalah, kemudian tinggalkan, puasalah, kemudian tinggalkan. Ini lebih kepada makna bahwa ada kesan Nabi melarang puasa sebulan penuh di dalam bulan-bulan haram. Tidak boleh ada selain Ramadan yang dilakukan sebulan penuh yang sifatnya seakan-akan menyamai Ramadan.
Karena kemuliaan dalam setahun kita puasa penuh hanya bulan Ramadan. Maka bahasa Nabi tadi, puasa tinggalkan. Ada yang mengatakan, ini kalau engkau mau puasa sehari, tinggalkan sehari. Puasa sehari, tinggalkan sehari. Nah, ini tentunya dalam hadis yang lain disebutkan adalah gaya puasa Nabi Daud alaihi salam. Ini yang terjadi. Bapak Ibu maka Allah, untuk mendetilkan pemahaman kita, biar tidak terjadi kesalahpahaman antara sesama kita dan saling menuding, maka mari sebentar kita dengarkan bagaimana pendapat ulama mazhab yang empat tentang masalah puasa sunnah dalam bulan Rajab. Dan ini kita kutip langsung dari kitab-kitab yang mengacu langsung menjadi acuan dalam mazhab tersebut. Yang pertama, dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, mereka berpandangan bahawa berpuasa di bulan Rajab termasuk puasa yang dianjurkan. Di antara kitab yang menjelaskan itu, dalam kitab Fatawa Al-Hindiyah juz 1 halaman 202, ini kata, ini dari muridnya Hanafi mengatakan, puasa yang dianjurkan bermacam-macam. Di sini saya tuliskan isi kitabnya, tapi saya bacakan terjemahannya saja. Puasa yang dianjurkan bermacam-macam. Pertama, bulan Muharram. Kedua, Rajab. Ketiga, Syaban. Keempat, Ashura. Jadi mereka menentukan bahwa Rajab termasuk puasa, termasuk disunnahkan untuk berpuasa. Dan banyak kitab-kitab lain yang bernada sama. Kemudian dalam mazhab Malik, Bapak Ibu maka Allah, mazhab Malik, kalangan ini menyunnahkan juga puasa di bulan-bulan haram. Semua bulan haram yang empat tadi disunnahkan berpuasa. Mereka tidak membatasi puasa di bulan Rajab dengan hitungan hari tertentu. Mereka tidak batasi harus sekian, tidak. Tapi mereka lebih silakan puasa dalam bulan Rajab dengan hari-hari yang tidak ditentukan oleh mazhab ini. Dan ini disebutkan dalam kitab Syarhu Ad-Dardir Al-Khalil, yang kira-kira terjemahannya disunnahkan berpuasa di bulan Muharram, Rajab, Syaban dan bulan-bulan haram yang empat. Yang paling layak untuk berpuasa adalah Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Dan ini juga beberapa kitab saya kutip juga bernada yang sama. Artinya dalam mazhab Malik tetap ada sunnahnya berpuasa di dalam bulan Rajab. Di dalam mazhab Syafi'i, kita ambil kitab Majmu' Syarah Muhazzam Imam Nawawi, yang menjadi ikon lambang, sering menjadi ikon lambang simbolnya mazhab Syafi'i. Saya bacakan terjemahan dari tulisan beliau. Imam Nawawi menyebutkan, sahabat kami, maksudnya sahabat kami, ulama-ulama kami dari golongan Syafi'iyah berkata, di antara puasa sunnah adalah puasa bulan-bulan haram, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang paling utama berpuasa di bulan Muharram. Bahkan dalam kitab Al-Bahar, Imam Ar-Royani berkata, yang paling utama berpuasa di bulan Rajab. Imam Nawawi ingin mengkritisi, ini keliru, kata Imam Nawawi. Yang lebih tepat menurutku Muharram lebih utama. Tapi dia tidak melarang untuk, dia tidak mengatakan salah puasa di bulan Rajab. Tapi semua bulan-bulan haram itu ada sunnahnya untuk berpuasa. Kemudian dalam kitab I'anatul Talibin yang sering kita dengarkan, Imam Abu Bakar Ad-Dibniyati menyebutkan bahawa barang siapa yang mengatakan bahawa puasa Rajab adalah bid'ah, maka itu tidak benar, bahkan suatu kesunnahan yang utama, sebagaimana yang saya terangkan dalam kitab Al-Fatawi karya Ibnu Hajar Al-Haythami. Ini ada beberapa kutipan juga sama bunyinya, artinya dalam mazhab Syafi'i pun ada kesunnahan untuk melakukan puasa di bulan Rajab. Nah, yang berbeda sedikit Bapak Ibu adalah dari kalangan mazhab Hambali. Kalangan mazhab Hambali itu memakruhkan puasa di bulan Rajab. Jadi kalau Bapak dengarkan itu makruh, ini datangnya dari mazhab Hambali. Dalam kitab-kitab dari mazhab Hambali, semua murid-muridnya menyatakan hal yang sama, bahawa hukumnya makruh untuk berpuasa di bulan Rajab. Contoh, Ibnu Qudamah termasuk murid yang paling terkenal dari mazhab Hambali, menyebutkan dalam kitab Al-Mughni, saya bacakan terjemahannya Bapak Ibu,
dibenci mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Kata Ibnu Qudamah, Imam Ahmad berkata bahwa kalau mau seseorang berpuasa sehari dan kemudian berbuka sehari, tapi jangan puasa sebulan penuh. Jadi maksudnya beliau lebih memakruhkan kalau mengkhususkan bulan Rajab puasa sampai sebulan penuh. Nah, ini kalangan mazhab Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal juga berkata, orang-orang yang berpuasa satu tahun penuh, maka berpuasalah pula di bulan Rajab. Kalau tidak berpuasa penuh, maka jangan puasa Rajab terus-menerus. Ia selayaknya berbuka di dalamnya. Dan jangan menyerupakan Rajab dengan Ramadan. Jadi beliau ingin mengatakan, kalau mau puasa setahun penuh, berarti Rajab ikut terambil lah, silakan saja. Tapi kalau enggak berani puasa setahun penuh, dalam Rajab pun jangan ambil sebulan penuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ada beberapa murid lain yang saya kutip, tapi tidak mungkin saya bahas, saya bacakan satu persatu. Dari macam pendapat ini, maka kita ambil ada dua kalangan sebenarnya. Di antaranya, satu kalangan yang menyunnahkan puasa, yang kedua memakruhkan puasa. Tapi tidak satu pun yang mengharamkan puasa. Itu yang perlu kita catat. Tidak ada satu keterangan pun yang mengharamkan puasa. Tidak ada. Dan satu lagi kesimpulan kesepakatan mereka, dan walaupun mereka berbeda, hampir rata-rata yang menyunnahkan dan yang memakruhkan melarang berpuasa sebulan penuh. Artinya kesimpulan awal kita, silakan puasa, tapi tidak ada hari-hari khusus yang disunnahkan untuk puasa tertentu. Jadi kita yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis, lanjutkan. Yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis, lanjutkan. Dan insya Allah karena bertemu dengan bulan yang mulia ini, maka pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya. Yang ingin melanjutkan puasa Ayyamul Bidh, 3 hari dalam sebulan, lanjutkan. Jadi jangan sampai sebelum Rajab puasa rajin, begitu bertemu bulan haram malah ditinggalkan. Seharusnya bulan ini ditingkatkan. Itu harus penuh lantai kita itu, halaman kita itu, bagaimana caranya penuh dalam bulan Rajab dengan puasa-puasa yang sunnah. Dan pahalanya tentu berbeda karena kita memuliakan bulan yang haram ini. Kalau mau lebih hebat lagi, berpuasalah dengan puasa Nabi Daud alaihi salam. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Dan ini hanya berlaku pada puasa, tidak berlaku pada solat. Jangan solat sehari, tinggalkan sehari. Solat sehari, tinggalkan sehari. Ini wallahu alam dari mana ajarannya saya tidak tahu. Tapi ada yang lebih parah hari ini, tidak solat sama sekali. Itu lebih parah. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya tidak bermasalah. Yang bermasalah sebenarnya masalah puasa itu, silakan saja mau melakukannya. Tapi hindarkan berpuasa sebulan penuh. Karena hampir yang menyunahkan dan yang memakruhkan menyatakan sama. Yang menyunahkan pun mengatakan sunnah, tapi jangan puasa sebulan penuh. Jangan samakan Ramadan dengan Rajab. Ramadan itu istimewa. Yang jadi masalah besar sekarang adalah menyebarnya hadis-hadis palsu tentang keutamaan bulan Rajab. Ini yang masuk di WA saya. Ini masya Allah. Saya bacakan salah satunya, Bapak. Sekedar mengingatkan, ini disebarkan semuanya. Sekedar mengingatkan, menginformasikan bahwa besok hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, bertepatan 1 Rajab 1441 Hijriah. Bagi yang mengerjakan puasa 3 hari di awal Rajab, seakan-akan ibadah 2 tahun. Yang dimaksud dalam kurung Selasa, Rabu, Kamis. Bagi yang mengerjakan 3 hari berturut-turut dalam bulan Rajab, maka pahalanya ibadah 700 tahun. Yang puasa 3 hari, Bang, sama pahalanya dengan ibadah 700 tahun. Kalau Lailatul Qadar berapa, Bang? 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Ini puasa 3 hari dalam bulan Rajab 700 tahun, Pak. Subhanallah. Luar biasa. Baik. Kemudian, dan bagi yang mengingatkan orang lain tentang puasa Rajab, dia mendapatkan pahala seakan-akan beribadah 80 tahun. Ini kalimat yang membuat hadis ini menyebar ke seluruh alam. Bagi yang menyebarkan berita ini, maka dapat pahala puasa 80 tahun, pahala ibadah 80 tahun, hanya dengan modal share. Share
Sekali share 80, sekali share 80. Nah, terduh dah share. Masya Allah, dia enggak puasa, hanya share-share saja sudah dapat 80 tahun ibadah. Model-model beginilah yang menyebar. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang paling bermasalah hari ini, orang sudah hilang rasa takutnya untuk menyebarkan kalimah dari Nabi SAW. Sampai ada yang berani menulis sabda Nabi SAW. Di sana saya kutip beberapa keterangan hadis-hadis palsu yang menyangkut tentang bulan Rajab, ya. Di antaranya, ini waktu tidak cukup bapak, sekedarnya saja saya bacakan terjemahannya, ya. Di antaranya hadis-hadis palsu yang menyebar, barang siapa solat maghrib di malam pertama bulan Rajab kemudian solat sesudahnya 20 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas serta salam 10 kali, kalian tahu ganjarannya, kata Nabi, sesungguhnya Jibril mengajarkan kepadaku demikian. Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, dan berkata, Allah akan pelihara dirinya, hartanya, keluarganya dan anaknya, serta diselamatkan dari azab kubur, dan dia akan melewati titian sirat seperti kilat tanpa hisap dan tidak disiksa. Hadis ini dalam keterangan para ulama maudhu', bukan dhaif, maudhu', hadis yang palsu. Kemudian hadis yang lain, barang siapa berpuasa satu hari di bulan Rajab dan solat 4 rakaat, di rakaat pertama baca ayat kursi 100 kali dan rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas 100 kali, maka dia tidak mati sehingga melihat tempatnya di surga. Dia tidak akan mati kecuali setelah melihat tempatnya di surga. Para ulama juga menyebutkan hadis ini maudhu'. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Fathul Bari, punya Imam Bukhari, Sahih Bukhari, menyebutkan hadis ini rawinya semuanya lemah. Hadis berikutnya, siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab sama pahalanya dengan berpuasa satu bulan. Hadis ini sebahagian mengatakan dhaif jiddan, sebahagian yang lain mengatakannya palsu. Kemudian hadis berikutnya yang disebut, yang dikatakan para ulama batil, sesungguhnya di surga ada sungai yang dinamakan Rajab, airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Barang siapa berpuasa satu hari pada bulan Rajab, maka Allah memberikan minum kepadanya dari air sungai tersebut. Dan yang terakhir yang paling sering di-share di Facebook bapak, barang siapa berpuasa tiga hari pada bulan Rajab, dituliskan baginya ganjaran satu bulan. Yang berpuasa tujuh hari pada bulan Rajab, Allah tutupkan baginya tujuh pintu neraka. Siapa berpuasa 8 hari, maka Allah bukakan pintunya 8 pintu surga. Dan barang siapa berpuasa di tengah bulan Rajab, maka Allah menghisapnya dengan hisap yang sangat mudah. Para ulama menyebutkan hadis ini palsu. Maka jemaah melakukan Allah, silakan beramal sekuat-kuatnya. Mohon maaflah, silaturahimlah kembali. Jangan putus persaudaraan kita. Berpuasalah banyak-banyak. Semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.